Wabah corona yang menyebar secara cepat hampir di seluruh dunia membuat orang panik dan memberi banyak barang kebutuhan. Tidak ayal, di beberapa supermarket besar banyak orang yang tidak kebagian bahan pangan. Seperti halnya yang terjadi pada Tom Holland. Aktor pemeran Spider-Man ini kehabisan telur ayam hampir di setiap supermarket yang ia datangi. Tidak kehabisan akal, tidak bisa mendapatkan telur, Tom akhirnya memelihara ayam petelur langsung 3 ekor. Kejadian lucu ini ia sampaikan di Instagram story miliknya belum lama ini. Pada video singkat itu, Tom kebingungan ketika harus mencari telur di semua supermarket, namun sayang semuanya sudah habis terjual. Jadi menurut Tom, daripada tidak bisa mendapatkan telurnya, ia pun memiliki ide dengan mencari telur itu dari sumbernya langsung, yakni dari ayam. Ia memberi nama ketiga ayam itu dengan nama Predator yang membiarkannya bebas berkeliaran di halaman rumahnya. Unggahan Tom Holland ini pun langsung viral di media sosial. Banyak netizen yang mengunggah kembali Instagram story pemeran Peter Parker itu, dan bagi mereka itu adalah kejadian paling lucu yang dilakukan oleh selebriti selama karantina. Wah, ada-ada aja ya tingkah laku Tom Holland ini, smart viewers.